memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Halo, saya Ijong. Terima kasih banyak ya sudah setia menonton kembalinya Raden Kian Santang. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan di-share juga. Eits, jangan sampai ketinggalan juga untuk nonton kembalinya Raden Kian Santang setiap hari hanya di MNC TV. Jaga Dewa Batara, Gusti Ratu. Ternyata Gusti Prabu Amukmarugul benar adanya terkena racun. Tapi sejujurnya, aku tidak tahu racun apa itu. Kalian sekarang sudah percaya bukan? Kalau aku memang tidak berpura-pura. Kenapa Nanda Prabu masih segar bugar? Seharusnya racun itu sudah bereaksi di tubuhnya. Sama sepertiku. Apakah karena tenaga dalamnya tinggi sehingga racun itu bereaksi lebih lambat? Tapi aku yakin cepat atau lambat racun itu akan bereaksi. Nanda Prabu, keponakanku, ayo lekas minum penawar racun ini keponakanku. Ayo minum Raden, ayo minum saja keponakanku. Ayo minum Nanda Prabu, ayo. Mengapa aku harus meminum penawar racun itu? Aku tidak terkena racun apa-apa. Kini Nanda Prabu, aku sudah meminum minuman yang diberikan Raden Kian Santang. Dan asal Nanda Prabu tahu, kalau minuman itu sangat begitu beracun, ya kepanakanku. Dan Raden Kian Santang sudah memberikan racun ke dalam minuman itu kepanakanku. Cukup, Paman. Itu sangat tidak. Kenapa kau sangat yakin bahwa Rais Kian Santang telah menaruh racun kepada minuman kau? Perasi, dia telah memeriksa air yang kau minum. Dan sudah sangat jelas, air tersebut tidak mengandung sedikit pun racun, Pak. Kau jangan asal menuduh Rais Kian Santang. Benar, Gusti Prabu Amukmarugul. Jika memang benar minuman itu beracun, pasti aku saat ini juga sudah mati. Karena barusan saja aku meminumnya. Tapi nyatanya saat ini aku baik-baik saja. Gawat. Ini benar-benar gawat. Kalau sampai Nanda Prabu tidak percaya aku keracunan, itu berbahaya. Aku harus membujuknya. Nanda Prabu begini keponakanku. Nanda Prabu keponakan tercintaku. Minum saja penawar racun ini keponakanku. Minum saja. Ini sekedar berjaga-jaga keponakanku. Kalau Nanda Prabu Surawisesa memang benar-benar terkena racun itu keponakanku. Minum Nanda Prabu. Nanda Prabu Surawisesa, asal Nanda Prabu tahu, ini adalah penawar racun dari segala racun kepanakanku. Thank you.
buktikan, Rai. Apa yang telah kau lakukan sudah berlebihan. Raka, kau harus bertanggung jawab atas apa yang kau sudah lakukan kepada uangku. Rai, aku tidak meracuni Paman Amuk Marugul. Lalu apa yang harus aku bertanggung jawabkan? Diam! Itu jurus Braja Musti. Putraku itu sangat berbahaya, kau harus menyingkirnya. Tidak, Ibunda. Jika aku menyingkir, Ibunda lah yang akan kena jurus itu. Aku sudah memutuskan untuk menahan sebisaku jurus itu dengan sekuat tenaga. Ajal muraka. Gusti Prabu, tunggu dulu. Aku mohon, tunggu dulu, jangan meminumnya. Ada apa? Bolehkah kau izinkan aku untuk memeriksanya terlebih dahulu? Ya, periksa saja. Periksa saja, berhasil diperiksa. Gusti Ratu, Gusti Prabu, penawar racun ini ternyata adalah racun. Jaga Dewa Batara, racun. Racun apa yang kau maksud? Nimas, aku sangat yakin. Aku yakin penawar racun ini mengandung racun. Dan ini adalah racun Wisawala. 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 Itu tidak mungkin. Tidak mungkin, Panaganku. Apa yang dikatakan Prahasis ini tidak benar. Itu aduh. Penawar racun itu adalah penawar racun dari racun Wisawalang. Itu kebenakanku. Dan itu semua yang telah dikatakan oleh siapa gua? Katakanlah. Tidak bagus. Maksud Uwan Nanda Prabu. Lalu apa maksud Uwan? Begini, Nanda Prabu. Uwan mendapatkan penawar racun itu dari Senopati Tajur Agung kebelakangku. Jadi Raka ada hubungan dengan Tajur Agung? Sebenarnya, aku tidak mengerti apa maksud dari semua ini. Ini semua karena aku mengikuti semua permainan dari Senopati Tajur Agung, adikku. Tidak ada yang perlu Wak tutup-tutupi lagi. Aku sudah tahu semuanya, Wak. Wak telah menyelinap masuk ke dalam Wisma Tajur Agung dengan menggunakan pakaian prajurit.